Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna hari ini, Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, yang terhormat yang mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, yang terhormat saudara-saudara jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai, saudara sekretaris daerah, para asisten, para staf ahli bupati, para pimpinan OPD, staf DPRD, para camat, para lurah se-Kabupaten Manggarai. Yang terhormati saudara-saudara wakil ketua dan anggota DPRD Kabupaten Manggarai, saudara-saudara rektor perguruan tinggi, ketua dan anggota KPU Kabupaten Manggarai, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Manggarai, para ketua partai politik, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, yang kami hormati para insan pers, media cetak dan media elektronik, serta tamu undangan dan calon anggota DPRD yang akan dilantik nanti. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkenannya kita hadir bersama-sama di ruang sidang yang terhormat ini dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD dengan acara pengucapan sumpah atau janji anggota DPRD Kabupaten Manggarai masa jabatan 2019-2024 dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat 4 dan ayat 156 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berbunyi, pasal 155 ayat 4, masa jabatan anggota DPRD Kabupaten Kota adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten Kota yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Pasal 156 ayat 1, anggota DPRD Kabupaten Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Lu dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota. Para hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikianlah pengantar sambutan pembuka saya pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Manggarai. Selanjutnya marilah kita memasuki acara paripurna ini atas pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Manggarai masa bakti 2019-2024. Untuk tertib dan lancarnya acara, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada saudara pembawa acara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai masa jabatan tahun 2019-2024 diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Sulawesi Tengah oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai. Disilakan.
angkatan G-PTSD-2019 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai masa jabatan 2019-2024. Gubernur Sulawesi Tengah menyimpan dan seterusnya meminta dan seterusnya memperhatikan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 83 garing UTL .01.8 datar KPT garing 7201 garing KPU garing Romawi 8 garing 2019 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai dalam pemilihan umum tahun 2019. Memutuskan menetapkan keputusan gubernur tentang peresmian pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai masa jabatan 2019-2024. Tersatu, meresmikan pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai masa jabatan 2019-2024 sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, masa jabatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji. Ketiga, pada saat pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-2 keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai masa jabatan 2014-2019 dinyatakan berakhir. Keempat, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 23 Agustus 2019, Gubernur Sulawesi Tengah, Rongki Jantora, dicap dan tanda tangan. Lampiran keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 171.72/334 RO.OTA.G.55/2019 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai masa jabatan 2019-2024. Data anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai masa jabatan 2019-2024. Nomor urut 1, nama partai politik 1, Haji Bakhtiar Basman, PKB. Kedua, Haji Sofruddin Usai S.H.M.H. PKB. Tiga, Finansi KPSE Partai Gerindra. Keempat, Mas Nawati Muhammad S.E. Partai Gerindra. Kelima, Haji
Saudara Zainuri S.E. PDIP 12 Sri Rukiana Pia S.E. PDIP 13 I. Puntubumi Esos M.M. PDIP 14 Sucipto PDIP 15 Suprapto N PDIP 16 Dr. Agus Hadi Fuad Muhid PDIP 17 Samsul Fatimah S.E.S.H. Partai Golkar 18 Irwanto Kurat S.P. Partai Golkar 19 Sudan Marjeno S.E. Partai Golkar 20 Yolanda Anduke Partai Golkar 21 Saripudi Cato S.H. Partai Golkar 22 Batia Sicilia Haga
hadirin yang kami hormati, persiapan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Pemben masa jabatan tahun 2019-2024. Rohaniawan dipersilakan mengambil tempat di samping calon anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah janji. Ketua Pengadilan Negeri Tulu yang akan memandu pengambilan sumpah janji diundang mengambil permohonan.
yang beragama Kristen, diwakili oleh Sri Prosdiana Tian, Sarjana Ekonomi, didampingi rohaniawan. Disilakan.
DPRD Kabupaten Klaten. Thank you.
penyerahan tahun sidang dan pimpinan DPRD Kabupaten Pamir masa jabatan tahun 2014-2019 kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Pamir. Syukur kehadirat Allah
kedua kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan jajaran eksekutif serta aparat keamanan baik TNI maupun Polri yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pelaksanaan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik, aman, jujur dan adil. Ketiga, rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara anggota DPRD pada masa jabatan 2014-2019 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas legislatif yang tentunya tidak ringan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran penyelenggara pemilu yang telah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan dan juga masih terdapat beberapa kekurangan-kekurangan. Yang kelima, mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kamasmu baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten yang telah berupaya mengawasi agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati, demikianlah sambutan kami dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om. Terima kasih. Dewan Pimpinan Rakyat Dikerti Kota Sebangkai Pimpinan Sementara Surato. Terima kasih. Selanjutnya kembali kita ikut bersama sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang akan dibacakan oleh Bupati Bangkai kepada yang terhormat Bapak Haji Insinyur Dr. Yumiati di Sulawesi. Dan nikmat
muda dari kalangan profesi, dan yang terpenting setiap anggota DPRD harus bisa memahami dan mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya, serta mampu menggagas, mengawal pembangunan daerah, dan melakukan pengawasan dengan satu tekad membangun untuk kesejahteraan rakyat. Karena pelaksanaan fungsi-fungsi beserta hak, tugas dan kewenangan DPRD secara efektif hanya akan bisa dilakukan oleh anggota yang memiliki tingkat kualitas yang tinggi, yang berkaitan dengan substansi bidang dan tugas DPRD yang menjadi tanggung jawab saudara-saudara. Hadirin dan para anggota dewan yang saya hormati, berdasarkan alat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kepala daerah dan anggota DPRD sama-sama dipilih oleh rakyat, sehingga kepala daerah dan DPRD mempunyai posisi yang sejajar. Dengan demikian, secara substansi DPRD adalah wakil rakyat sekaligus mitra pemerintah daerah. Maka sedangkan nuansa dan keadaan yang semula bersistem politik yang dianggap, maka saat ini saudara-saudari telah menjadi anggota legislatif, apalagi keberadaan saudara-saudari dipilih langsung oleh rakyat. Hendaknya nuansa politik tersebut harus leluhur dan bermuara kepada rakyat. Maka sebagai mitra kerja yang sejajar dengan kepala daerah, saya minta tetap bersinergi untuk memajukan daerah 5 tahun ke depan yang sejalan dengan tugas dan fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Di dalam menjalankan fungsi legislasi, diharapkan anggota DPRD dapat membuat ketentuan peraturan daerah yang betul-betul dapat melindungi hak-hak masyarakat dan membuat peraturan daerah yang berkualitas, sehingga anggota DPRD harus bertanya kepada masyarakat terkait dengan kebutuhannya yang mendasar. Selanjutnya, dalam menjalankan fungsi penyusunan anggaran, anggota DPRD diharapkan dapat lebih peka untuk melihat dan memelihara yang menjadi kebutuhan mendasar di tengah masyarakat kita. Politik anggaran bukan zamannya, apalagi dalam proses penyusunan dilakukan secara tertutup, tidak partisipatif dan pragmatis. Saya yakin saudara-saudari adalah orang-orang yang terpilih dan terbaik, dan tidak sedang membuat kalkulasi untung rugi dalam politik, melainkan saudara-saudari dapat bekerja untuk kepentingan rakyat, sehingga proses penyusunan anggaran hendaknya mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan. Kemudian, dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD hendaknya bisa melakukan pengawasan dengan memegang teguh etika politik, visi dan misi politik, dan platform masing-masing partai, sehingga dalam mengawasi jalannya pemerintahan selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang tidak berdasarkan cerita fiksi atau karangan cerita. Hal inilah yang menjadi tugas dan fungsi DPRD, sehingga dengan kerjasama yang baik antara kepala daerah dan DPRD ke depan,
diri. Saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPP Kabupaten Bangli periode lama 2014 sampai 2019 yang telah menunjukkan kerjasama yang baik bersama pemerintah daerah beserta dengan aparaturnya dalam menjalankan roda kepemerintahan dan pembangunan. Yang saat ini anggota DPP Kabupaten Bangli periode 2014-2019 bagaikan matahari yang mulai terbenam. Selanjutnya, saya ucapkan selamat bekerja kepada anggota DPT Kabupaten Bangli masa bakti 2019 sampai 2024. Semoga amanat dan kepercayaan yang diberikan rakyat kepada saudara-saudari dipenuhi dengan selalu memperhatikan budaya, adat istiadat dan kearifan lokal, serta dapat menjaga kedaulatan bangsa, kedaulatan politik, dan dapat merealisasikan kemandirian ekonomi. Saat ini anggota DPRD Kabupaten Bangli masa bakti 2019-2024 bagaikan matahari yang baru terbit. Walaupun demikian, banyak matahari yang baru terbit maupun yang mulai terbenam, semuanya sama-sama memancarkan cahaya yang sama indahnya. Cahaya yang membawa perubahan, yang memberi kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah dan masyarakat Kabupaten Bangli yang tercinta. Hadirin dan para anggota dewan yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga segala pengabdian kita dalam mengemban tugas bagi kepentingan negara, kepentingan bangsa dan khususnya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangli yang tercinta ini senantiasa mendapatkan ridho, petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Andes Adiologi Jambola MSI. Hadirin yang kami hormati, agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan siang hari senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita aminkan doa yang akan dibacakan oleh yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli di sana.
dilimpahkannya Allah kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banggai yang terpilih dengan kecerdasan, kearifan, kebijakan, dan kesungguhan dalam memimpin, sehingga tercipta suasana harmonis dan iklim yang kondusif, sehingga mampu memotivasi kepada seluruh anggotanya untuk bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya Allah, ya Hamid, ya Syakur, bimbinglah kami para hamba-Mu agar bukan hanya pandai mensyukuri nikmat-Mu, tetapi juga pandai bersabar terhadap cobaan-Mu. Bukan hanya mampu bersikap ikhlas, tetapi juga mampu bersikap istiqomah. Tidak hanya bisa bersikap kritis, tetapi juga bisa bersikap santun. Bukan hanya berani berbuat kebenaran, tetapi juga takut berbuat pelanggaran. Bukan hanya pandai melihat kelemahan orang lain, tetapi juga pandai melihat kelemahan diri sendiri. Bukan hanya mampu bicara banyak, tetapi juga mampu berbuat banyak. Bukan hanya bisa menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga bisa menjadi rakyat yang baik. Ya Allah, ya Hadi, ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kekuatan dan ketegaran, terutama kepada pemimpin dan penentu kebijakan terhadap daerah kami, Kabupaten Banggai, untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan berhasil. Ya Allah, ya Ghafur, ya Afu, ampunilah seluruh dosa-dosa kekeliruan kami, para orang tua kami, para pemimpin kami, dan para pahlawan kusumah bangsa kami. Jauhkanlah kami dari segenap dan segenap warga bangsa kami dan seluruh masyarakat kami segala bentuk fitnah, bencana, dan petaka yang dapat menjadikan bangsa kami terpuruk dan menderita. Hanya kepada-Mu kami menyerahkan diri sepenuhnya. Kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara kami serahkan kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Banggai untuk menutup rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai. Rapat paripurna yang saya hormati, sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan dan ditutup, maka pimpinan ingin bertanya dan mohon persetujuan pada paripurna oleh karena banyaknya agenda-agenda rakyat yang harus kita kerjakan. Jika disetujui, saya menawarkan sebelum pembahasan tata tertib DPRD besok pada hari Kamis tanggal 29 Agustus kita akan melaksanakan rapat paripurna pembentukan fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Dapat disetujui? Sekali lagi dapat disetujui? Terima kasih. Rapat
yang selanjutnya memberikan ucapan selamat kepada anggota DPRD yang baru saja dilantik diawali dengan foto bersama. Foto bersama kami mohon kesediaan dan mengundang kepada Bapak Bupati Manggarai, Bupati Bupati Manggarai, Ketua Pengadilan Negeri Lu, anggota Forkopimda dan pimpinan sementara anggota DPRD Kota Manggarai untuk mengambil tempat di depan. Yeah.
Ya, yang saya